صائن على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علمه في دارين آمين wa'ul hiqo dari situ apa wa'abda? Hah? Wa'abda? Wa'abda ba'duhum bi'annahu law taraka minal kira'ati al-musta'jaru alaiha ayatin. Wa'abda ba'duhum dan telah memberikan fatwa oleh sebagian mereka ulama bi'annahu dengan bahwasannya lautaroka jikalau meninggalkan minal kiraati daripada bacaan Al-Quran al-mustajaru oleh orang yang diupah, mustajar orang yang diupah yang dipekerjakan baca Al-Quran ya. Alaiha atas bacaannya itu ayatin akan beberapa ayat. Jadi dia ini dibayar nih baca Quran. Ya, seminggu 7 hari, 3 hari dibayar dia. Dia dibayar tuh baca Qurannya. Seminggu berapa umpama? Ya. 14 juta. Dibayar dia umpama. Lazimahu qira'atu ma qataraka. Wajib akan dia membaca apa yang dia telah tinggalkan. Wajib dia baca. Jadi kalau dia enggak baca, haram. Wajib. Jadi punya kewajiban berarti. Kalau dia pakai ya, seperti itu. Wala yalzamu bayaran maksudnya. Wala yalzamu istinafu ma ba'da. Tidak wajib akan dia, tidak wajib ya meneruskan apa yang setelahnya, yang ditinggalin aja ya. Bacanya apa yang ditinggalin aja. Wa bi anna man istujira li qira'atin ala qabrin la yalzamuhu inda syuru'i ayan wiya anna zalika amman istujira anhu. Wa bi anna dan dengan bahwa orang yang ustujiro, orang yang diupahkan, orang yang dipekerjakan, orang yang diburuhkan, liqiraatin untuk membaca Al-Quran umpama ya, ala qabrin di atas kubur, ya, ngaji kubur bahasa kita kita, lalu diupain seminggu sekian, seminggu sekian. Tadi yang tadi sama, yang tadi sama tuh ya. La yalzamu inda syuru'i, tidak wajib akan dia ketika masuk, tidak wajib apa? Ketika masuk, masuk membacanya, tidak wajib ayan wiya, dia berniat anna zalika bahwa demikian itu, amman istujira anhu. Untuk orang yang dia diupain. Enggak begitu. Enggak mesti begitu. Yang penting apa? Ay balis syartu, bahkan syaratnya ada musharifi, tidak ada yang memalingkan
Yang penting dia baca, udah buat dia tuh. Dia disuruh baca sama si fulan untuk pahalanya dihadiahkan kepada orang yang mayit yang sedang dia bacain. Wa in qulta, maka jika engkau berkata sarahu fi nazri bi annahu la budda ayan wiya anha anhu sarahu, mereka menjelaskan fi nazri pada nazar bi annahu dengan bahwasanya la budda, enggak boleh enggak ayan wiya, bahwa dia niat annaha, bahwasannya bacaan itu, dia nazar bacaan itu anhu untuknya, daripadanya ya, untuk daripada orang yang dia nazarkan. Nah, ini kalau nazar begini, enggak boleh enggak dia niat bahwa bacaannya itu untuk orang yang dia nazarin. Kalau nazar ya wajib, dia bernazar pengen baca Al-Quran buat si fulan, nah itu wajib niat. Qultu, aku katakan una qarinatun sharifatun li wuqu'i amman istujira lahu. Aku katakan una di sini qarinatun, ada qarinah, ada petunjuk, sharifatun yang mengarahkan, li wuqu'i ya, bagi jatuhnya, bagi terjadinya bacaan itu ya, bagi terjadinya bacaan itu, bacaan Al-Quran, ala qabrin, di atas kubur. Lewatan. Qarinatun li qarinatun huna di sini, huna di sini ya. Di sini maksudnya apa? Diupain baca Quran di atas kubur. Qarinatun itu ada qarina. Ya, ada petunjuk. Sharifatun yang mengarahkan, liuquiha bagi terjatuhnya, bagi jatuhnya, bagi terjadinya ya, baca Al-Quran itu, amanistujira lahu ya, daripada orang atau untuk orang yang dia diupahkan. Jadi enggak mesti diniatin lagi, enggak usah. Enggak. Yang penting tidak ada sesuatu yang memalingkan untuk siapa dia baca. Kalau lagi di situ dia baca, saya baca Quran buat si fulan yang di sono, ini enggak boleh. Dia dibayar di situ untuk membaca Al-Quran, untuk pahalanya dihadiahkan orang yang dia bacakan itu. Wala kadzalika sama ya, dan tidak seperti demikian itu di sana ya, tidak seperti demikian itu nazar ya. Kalau nazar kan memang udah ada niatan buat nazar ya, mesti diniatin kalau nazar mah. Wa min sama, dan dari sana, alasan dari sana, dari karena bahwa tidak wajib niat karena ada qarina, ada satu petunjuk ya, limut lakil kiraati, bagi mutlak kiraat. Artinya udah baca aja, udah baca aja, kita baca di situ udah jadi. Disuruh kita untuk ini baca di situ jadi, udah mutlak baca di kubur. Kita disuruh baca baca Quran, udah baca aja. Makanya kan orang-orang kita enggak pakai aku niat baca, enggak pakai gitu. Kalau disuruh baca Quran dong, yang tukang ngaji kubur, langsung aja baca, ya enggak apa-apa itu. Yang penting tidak ada bacaannya itu dialihkan kepada yang lain. Wa sahahnahu, dan kami mensahihkan akan pendapat itu. Ihtajali niyati fi ma yazharu, dia butuh kepada niat pada apa yang jelas ya, seperti tadi ya, apa nazar itu mesti niat aula atau tidak, limut nakihakan mutlaknya, kalau kiraati seperti membaca bi adratin, dengan hadirnya
lam ya'tajilha, yang dia tidak butuh kepadanya, kepada niat. Fa zikrul qabri misalun, maka menyebutkan kubur ya misalnya intaha, ini kubur ini indikasi bahwasanya dibacanya untuk mayit yang ada di dalam kubur, itu sudah cukup, mutlak baca aja udah. Intaha mulakhasan, selesai ringkasan.